Selamat pagi Upasaka Upasika, saudara-saudari dan adik-adik sedharma. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita memulai acara kebaktian pada pagi hari ini dengan penghormatan kepada guru junjungan kita dan memohon perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang akan diawali dengan pembacaan Paritana Makaragata. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato savakasanggo. Supatipanno bhagavato savakasanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita membacakan Parita Pubabhagana Makara pada halaman 49. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubabhagana Makarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Marilah kita membacakan Parita Tisarana Gamanapata pada halaman 50. Handamayang tisarana gamanapata karomase. Buddhang saranang gacami. Dhammang saranang gacami. Sanghang saranang gacami. Dutiyampi Buddhang saranang gacami. Dutiyampi Dhammang saranang gacami. Dutiyampi Sanghang saranang gacami. Tatiyampi Buddhang saranang gacami. Tatiyampi Dhammang saranang gacami. Tatiyampi Sanghang saranang gacami. Marilah kita membacakan Parita Pancasila pada halaman 51. Handamayang Pancasika pada patang karomase. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kami sumi cacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani
sikapadang samadhiyami. Marilah kita membacakan Parita Buddha Nusati pada halaman 52. Handamayang Buddha Nusati Nayang Karomase Iti Piso Bhagava Araha Sama Sambuddhasa Wicacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisada Masarati Sata Dewa Manum Sanang Buddha Bhagavati. Marilah kita membacakan Parita Dhammanusati pada halaman 52. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Wedita Bowinyuhi. Marilah kita membacakan Parita Sangha Nusati pada halaman 53. Handamayang Sangha Nusati Nayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawakasanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawakasanggo Nayapatipanno Bhagavato Sawakasanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawakasanggo Yadidan Catari Purisa Yuga Niata Purisa Punggalam Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneo pa Ahuneo dakineo Anjali karaneo Anutaram punya kita Lokasati. Marilah kita membacakan Parita Sacakriyagata pada halaman 54. Handamayang Sacakriyagata yo karomase Nati me saranang anyang Buddha me saranang Sabada. Marilah kita membacakan Parita Karaniyameta Sutta pada halaman 59. Handamayang Karaniyameta Sutang
banamase karania mataku salena yang tang santang padang abisa meca sako ujuca suhujuca suacoca samudo anati mani santo sako ca subaroca apa kicoca salah uka uti santi trio ca nipakoca apa gabo kulesu ananu gido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyo sukino ake mino hontu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana butate tasawata warawa anawa sesa digawaye mahantawa maji marasaka anukatula ditawaye wa adita ye cadure wa santi awe dure butawa sambawe siwa sabesa wantu sukitata na paro paraniku beta na timanyeta kata cinang kanci biar sana patigasanya na nyamanya sadu kami cea mata yata niang puta ayu saeka puta manurake ewang bisa bagutesu mana sambawaye apari mana metanca sambalokasmi mana sambawaye apari mana udang ado catirianca asam badang awerang asam patang titang carani sinoa saya noa ya watasa wigata mido etan santeng aditea brahma patang wihara ida mahu ditinca anupagama sila wadasanena sampano kami suwinia geda nahi jatuh gabase yang punya retiti. Marilah kita membacakan parita Atanatya parita pada halaman 154. Handamayang Atanatya parita banamase wipasi sana matu cakumantasa sirimato siki sapina matu sababutanu kampino wesabusana matu nahata kasata pasino namatu kakusadasa marasena pamadino konagamana sana matu brahmana sawusi matu kasapasana matu wipamutasa sabade anggerasa sana matu sakya putasa siri matu yo imadama madesesi sabaduka panudanang ye capini buta loke yata buta wipasisu tejana api suna mahantawita sarada hitang dewa manusana yang nama santi gotama wijacarana sampana mahantawita sarada wijacarana sampana Buddha Wanda Magotamanti.
Marilah kita membacakan parita duka pata digata pada halaman 160. Handamayang duka pata digata yo karomase. Duka pata cani duka baya pata cani baya. Soka pata cani soka hotu sabe pipanino. Eta wata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numorantu sabah sampati silia nananda rantu sadaya silarakantu sabada bawa nabi rata hontu gacantu dewata gata sabe buddha balapata pancekana cayang balang arahan tanan cate jena rakam bandami sabaso. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bersama-sama melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan melakukan meditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai, sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Marilah kita mendengarkan dhamma desana yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Kusala Cito. Sebelum mendengarkan dhamma desana, marilah kita membacakan parita aradana dhamma desana pada halaman 76. Brahmacaloka dipati sahampati penguasa dunia ini merangkap kedua tangannya beranjali dan memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebelumnya, selamat siang. Namo sangyang adibudaya, namo budaya. Ya. Sungguh kebahagiaan bagi kita semua, ya. Pada siang hari ini kita diberikan suatu karma baik di mana kita bisa memupuk kebajikan, kita bisa berkumpul bersama-sama ya di ruangan ini, di sala ini, khususnya di Ubarama Budi Center ya. Ini kenapa Bante katakan hal yang karma baik bagi kita semua, karena kita diberikan suatu kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan suka atau bahagia di dalam ruangan ini. Ya, Bante di sini ya akan sedikit mengulas ataupun memberikan sedikit ya sedikit tentang di mana atau pengulangan di mana ajaran-ajaran Buddha itu sendiri ataupun yang dinamakan Dhamma. Jadi minggu ini kita bersama-sama bisa berkumpul. Di sini Bante akan berbicara tentang kita sebagai umat Buddha patutnya mengenal yang namanya upacara katanyu kata wedi atau yang dinamakan kita sebagai seseorang bisa memberikan suatu pertolongan ataupun kita berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Kita sadar bahwasanya ya di sini kita semua adalah seorang yang tidak bisa hidup sendiri atau bisa dikatakan kita harus bergantung dengan orang lain. Benar enggak, Ibu Bapak? Benar kan? Karena kita di sini sebagai masyarakat ataupun individu yang memiliki jiwa sosial. Jiwa sosial yaitu berhubungan dengan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kita di dalam agama Buddha sendiri. Ya.
di dalam agama Buddha sendiri juga harus kita menolong dan patut berterima kasih kepada orang yang menolong. Begitu juga ada hubungannya timbal balik. Ya, ibaratkan kalau bahasa kasarnya itu timbal balik. Timbal balik itu yang bagaimana, Bante? Ya, salah satu contohnya bagaimana? Nah, kita sebagai seorang garawasa yang di sini, ya, garawasa memberikan suatu persembahan kepada Bhikkhu Sangha. Begitu juga Bhikkhu Sangha memberikan suatu mungkin dhamma dari ajaran-ajaran Buddha sendiri, mengajarkan tentang ajaran-ajaran Buddha ataupun dhamma itu sendiri. Begitu juga kita sebagai umat garawasa, ada hubungan timbal balik. Kalau jika tidak ada bantai-bantainya di dalam ibaratkan di dalam agama Buddha sendiri, juga tidak akan bisa tersebarnya dhamma sasana ataupun ajaran-ajaran Buddha. Jadi saling timbal balik, saling tolong menolong, ya. Jadi begitu. Kenapa Bante sangat memilih topik pembicaraan pada siang hari ini dengan berhubungannya kita menolong dan kita berterima kasih ataupun memiliki suatu rasa terima kasih kepada orang yang menolong kita. Kenapa Bante memilih topik pembicaraan pada siang hari ini? Karena di mana banyak kejadian ataupun banyak fakta ataupun banyak, ya, yang sering kita lihat itu di media sosial ataupun di berita-berita dan sebagainya, ataupun di lingkungan kita sendiri saja, kita banyak menyaksikan, mendengar ataupun merasakan sendiri. Ya, kita sebagai umat Buddha, ya pastinya kita harus berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Salah satu contohnya, kita di dalam dunia ini ataupun kita terlahir sebagai manusia, salah satu contohnya kita berterima kasih ataupun memiliki rasa terima kasih kepada siapa? Salah satu contohnya orang terdekat dengan kita. Salah satu contohnya siapa? Keluarga ataupun orang tua ataupun para leluhur dan sebagainya, orang yang paling dekat dengan kita. Salah satu contohnya orang tua. Anggap saja orang tua, di mana kita bisa mempraktekkan kebaikan yang bisa memberikan suatu kebahagiaan melalui apa, Bante? Kalau di dalam ajaran Buddha kita mengenal yang namanya kaya, waci, dan manu. Kaya, waci, dan manu ini apa, Bante? Ya, salah satunya dengan kaya, yaitu perbuatan. Perbuatan kita yang bisa memberikan seseorang ataupun yang sedang menolong kita, mungkin orang tua kita, dengan perbuatan, mungkin dengan perbuatan kita yang baik bisa memberikan suatu kebahagiaan, yang bisa memberikan suatu vibrasi yang baik, suatu hasil yang baik bagi orang tua. Karena dengan perbuatan kita yang bisa memberikan suatu kebahagiaan bagi orang tua kita, yang akhirnya bisa memberikan suatu yang namanya suka ataupun kebahagiaan itu sendiri. Makanya kita harus mengingat rasa terima kasih, ya, rasa terima kasih kita kepada orang yang patut kita berikan terima kasih. Dan jangan sampai melupakan yang namanya istilah jasa kebajikan ataupun rasa terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada kita. Ibaratkan kalau bahasa kasarnya lah, budi. Ada yang mengatakan bahasa umumnya, kalau kita dibantu oleh orang lain, ada yang mengatakan, oh, saya berutang budi kepada orang itu karena sudah membantu saya sampai saat sekarang ini. Jangan sampai kita melupakan budi orang ataupun jasa orang, ya. Karena dengan hal tersebut, katanya kata wedi ini sangat diperlukan di dalam ajaran Buddha. Karena rasa terima kasih ini ibaratkan sepele, tapi disepelekan. Benar enggak? Saya dari
pengalaman saya pas waktu di Singapura, ya, pengalaman Bandi sendiri. Di sana budi pekerti yang diajarkan, budi pekerti yang diajarkan oleh orang tua ke anak sangatlah baik. Kenapa? Di sana itu kalau minta tolong kita tidak berterima kasih, kita diomelin sama orangnya. Begitu juga saya lihat sendiri dengan mata Bante, mata kepala Bante sendiri, melihat sendiri kejadian nyatanya. Itu pada waktu ada orang yang di samping Bante meminta pertolongan. Dengan cara apa minta tolongnya Bante? Tanya alamat. Sudah ditahu, kasih tahu, tetapi orang ini tidak mau berterima kasih. Diomelin, oh orang itu kok kurang ajar. Sudah diberi tahu, ya setidaknya berterima kasih dan sebagainya. Nah itu budi pekerti ataupun rasa budi, ya, yang harus kita lakukan. Makanya kita di dalam ajaran Buddha ini sudah diajarkan, walaupun itu hal yang sepele, tetapi jangan kita menyepelekan hal yang kecil, tapi jangan dikecil-kecilkan, ya. Itu hal yang sepele loh padahal, ya, tetapi di mana yang kita anggap sepele ini adalah hal yang suatu yang mempunyai arti yang baik ataupun arti yang sangat dalam bagi diri kita sebagai seorang praktisi ataupun seorang yang ibaratkan berpraktek di dalam ajaran Buddha. Katanya kata Wedi. Ya. Makanya kita sebagai orang tua di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ajarkanlah anak-anak kita dari ajaran-ajaran yang baik. Melalui apa? Tadi, melalui perbuatan ataupun karya. Perbuatan kita bisa kita ajarkan. Kalau kita memiliki perbuatan baik, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada ibaratkan keturunan kita, supaya berturun-turun sampai ibaratkan ada kata pepatah sampai ketujuh keturunan, ya kan? Supaya menggenerasi dari apa yang sering kita lakukan. Kita ajarkanlah dari lingkungan kecil kita, enggak usah lingkungan-lingkungan besar, enggak usah di luar, di dalam lingkungan keluarga kita, kita ajarkan dari sedikit demi sedikit ajaran-ajaran baik melalui perbuatan, melalui tindakan. Bagaimana caranya Bante dengan cara melakukan hal seperti itu? Ya, mungkin saja kita melalui memberikan contohnya. Bagaimana Bante? Ya, salah satu contohnya kita melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, ya kita harus yang baik. Supaya apa? Di generasi-generasi penerus kita akan berkembang biak ataupun akan menular ataupun meracuni ke anak cucu kita, supaya racunnya racun yang baik, racun yang bisa memberikan suatu hal yang positif bagi anak-anak kita. Jangan meracuni hal yang buruk, tindakan kita yang buruk kita kasih tahu kepada anak kita, ya nanti akhirnya akan menular hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik yang bisa memberikan suatu contoh yang baik melalui tindakan perbuatan kita, ya kita harus melakukan itu melalui praktek pati-pati, pati-pati dhamma, melalui praktek dari ajaran yang telah kita pelajari. Seperti itu. Supaya apa? Menggenerasi. Supaya apa? Supaya bisa memberikan suatu contoh yang baik bagi generasi kita selanjutnya. Ya kita sebagai orang tua, sebagai istilahnya contoh untuk anak-anak kita, ya kita harus memberikan suatu hal yang baik dimanapun itu lingkungan. Setelah kita dari lingkungan kecil, mungkin dari lingkungan keluarga kita bisa memberikan suatu hal yang baik, ya pastinya kalau kita di lingkungan keluarga yang baik, pastinya di lingkungan yang lebih luas lagi akan menjadi baik juga, ya akan memberi suatu dampak bagi orang lain yang baik juga. Kalau kita bisa belajar ataupun belajar memberikan suatu praktek di dalam lingkungan kecil kita, kita bisa lebih luas lagi mungkin di lingkungan kerja kita, di lingkungan tempat nongkrong kita, ibaratkan
tempat sosial kita seperti itu. Jadi kita belajar belajar praktek damai ini dari lingkungan-lingkungan kecil atau dari hal-hal yang kecil dulu. Baru kita perluas seperti itu. Jadi kita sama juga, kita dengan belajar dhamma enggak usah kita ibaratkan ngoyo-ngoyo. Tahu ngoyo-ngoyo? Ngoyo-ngoyo tahu? Kalau dalam bahasa Jawanya ngoyo-ngoyo. Kita memaksakan diri untuk belajar yang langsung, mungkin kita langsung belajar mungkin abhidhamma. Tetapi dasar-dasaran dari ajaran Buddha aja enggak tahu, langsung kita belajar yang tinggi. Ya kita ibaratkan nanti ya bisa menerima yang kecil dulu aja enggak bisa, apalagi yang langsung yang gede, nanti bisa amburadul kan. Ya kalau bisa malah lebih bagus, bisa tahu abhidhamma, bisa mengerti bagaimana mempraktekannya. Wong ibaratkan kita, maaf kata, Pancasila Buddhis aja masih ibaratkan bolong-bolong, masih sering kita lakukan pelanggaran ataupun sering melakukan hal-hal yang kurang baik dari Pancasila Buddhis, sering kita lewati. Apalagi kita masih belajar lagi ke lebih tingkat-tingkat yang lebih apa namanya luas lagi, ya nanti malah ibaratkan orang ya maaf kata pelunga-pelungu jadinya, ya kan. Kita belajar yang lebih dikit-dikit dulu, belajar dikit-dikit, nanti kita kalau ini sudah bisa kita praktekkan, kita bisa apa melaksanakan, baru kita apa namanya belajar yang lebih tinggi, lebih apa, lebih luas lagi begitu. Itu cara di mana kita belajar. Ibaratkan kan enggak ada yang namanya seseorang yang langsung instan jadi seorang dokter atau seorang guru ataupun seorang insinyur dan sebagainya. Pasti harus ada tahapannya. Orang-orang pintar itu juga ada tahapan-tahapan, ataupun orang yang seperti dokter, seperti apa namanya insinyur dan sebagainya, ini perlu tahapan-tahapan juga. Dulunya juga belajar dari hal yang kecil, mungkin dari, kalau di Indonesia sendiri mungkin dari pembelajaran SD, mungkin dari setelah SD nanti lebih jenjang lebih tinggi lagi SMP, jenjang lebih tinggi SMA, siap itu kuliah, akhirnya kuliah S1, S2. Begitu juga dengan diri kita sebagai umat Buddha, kita belajar lebih dulu, kita belajar sedikit tetapi kita bisa memahami, bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Itu malah lebih baik daripada kita ibaratkan kita belajar 1000 kata tetapi tidak memahami kata-kata yang kita pelajari. Lebih baik kita belajar dari 1 ataupun 2 kata tetapi kita bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Itu malah lebih jauh lebih bagus daripada kita belajar 1000 kata, siap dari Dhammasala, keluar dari Dhammasala PBC, entah apa yang dibicarakan bandingnya tadi, entah apa yang dibicarakan Romo Panditanya tadi. Nah, itu kan malah repot kan, ibaratkan kalau Bante mengibaratkan ini keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga mana? Telinga kanan lagi. Kenapa bisa begitu? Kanan lagi. Kalau telinga kiri masih bisa ada respon, ada yang melewati. Kalau telinga kanan langsung mental lagi. Nah, itu yang repot. Enggak ada respon, enggak ada ibaratkan yang melalui jalurnya. Nah, telinga kanan mental, telinga kanan lagi. Ibaratkan yang Bante katakan pertama tadi apa? Nanti ya plonga-plongo. Enggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Enggak maksud. Lebih baik kan Bante yang katakan tadi, 1 kata tetapi bisa memahami, bisa mempraktekkan, itu jauh lebih baik. Itu dari kita belajar di mana kata Nyukata Wedi tadi, yang pertama adalah dari perbuatan kita atau tindakan kita melalui kama. Yang kedua adalah di mana ucapan.
ya, ucapan. Ucapan ini kenapa Bante katakan bisa memberikan suatu terima kasih ataupun atas apa yang telah orang lain perbuat kepada kita, yang memberikan suatu kebahagiaan bagi diri kita dari ucapan. Ya mungkin kalau kita setelah ditolong memberikan suatu, mungkin yang Bante katakan tadi dari pengalaman Bante, mengucapkan terima kasih aja orang sudah senang. Ya, kalau kita dibantu orang, ibaratkan kan, kalau ya ibaratkan kita membantu orang, kalau yang kita bantu cuek-cuek, setelah kita kasih apa barang atau apa cuek-cuek, apakah kita ibaratkan sebel enggak? Tiba-tiba langsung setelah kita kasih langsung pergi gitu, enggak nyapa, enggak apa, enggak mandang dan sebagainya, sebel kan? Lebih enak, lebih ayem, lebih tentram itu kalau kita sebagai seorang penolong, kalau kita berikan kepada orang lain yang kita bantu, orang itu mengucapkan, oh terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ko, terima kasih ya C, hati kita senang gak? Lebih senang gitu kan, daripada orang lain tadi tiba-tiba langsung setelah kita kasih barang, kita tolong, langsung pergi. Lebih enak mana, Bante tanya? Lebih enak orang itu mengucapkan terima kasih ataupun langsung pergi? Ya? Mengucapkan terima kasih. Dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan dengan segenap hati, pikiran yang baik, ya pasti bisa memberikan orang, ya patutnya orang yang menolong kita pun senang, kita pun senang dikasih orang. Ya, kita omong dengan yang baik, berbicara dengan baik, ucapan-ucapan yang baik yang bisa memberikan suatu kebahagiaan bagi orang tersebut. Nah, itu rasa terima kasih dari tindakan, dari ucapan, yang selanjutnya adalah dari pikiran kita. Kenapa kalau kita Bante katakan pikiran mano ataupun pikiran, pikiran ini adalah kalau di dalam Dhamma Pada ini pembentuk. Kalau kita ibaratkan sudah dibantu pikiran kita, oh enggak ngomong, enggak berbicara, ternyata saya datang jauh-jauh cuma dikasihnya beras 1 kilo, itu pikiran-pikiran yang buruk kan. Ataupun pikiran-pikiran ternyata di situ orangnya gitu, ternyata orang yang ngasih orangnya gitu, itu kan tidak baik, malah bisa merasakan yang namanya kebencian atau pikiran-pikiran yang buruk bagi diri kita, yang akhirnya memberikan dampak bagi diri kita, karma buruk itu sendiri. Nah, kalau kita pikiran kita fresh, baik, oh terima kasih sudah diberikan apa namanya sumbangan kepada saya ataupun pertolongan bagi saya, mungkin terjadi apa musibah di jalan, orang lain berterima kasih, apa orang lain menolong, akhirnya kita berterima kasih dari ucapan, perbuatan kita baik, pikiran kita baik, ya pastinya orang lain akan senang. Ya, orang yang menolong kita pun senang dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada beliau. Ya, jadi dimanapun tempat, yang namanya rasa terima kasih ini harus kita ungkapkan dalam-dalam. Sudah dibantu, malah kurang ajar. Sudah dibantu, malah bertingkah. Benar enggak? Orang yang nolong pun akhirnya yang apa pertamanya seneng, akhirnya ya mesti sebel jadinya. Sudah ditolong, enggak tahu berterima kasih. Seperti kejadian dulu Bante, pas pada waktu pandemi. Ya. Ini bersama ibaratkan kru lah ya, kru memberikan suatu apa namanya sumbangan kepada yang mungkin yang di pinggir jalan yang membutuhkan, ibaratkan memberikan sebungkus makanan ya kepada tukang sapu, tukang jual-jualan yang apa pedagang kaki lima yang di jalan. Pada waktu itu Bante ketemu sama kru-kru Bante. Nah, dulu kan di PBC kan juga ada program pada waktu pandemi, pada awal-awal pandemi memberikan ibaratkan apa nasi bungkus, ibaratkan ya walaupun tidak seberapa tetapi bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, setelah diterima apa dikasih,
ada salah satu seorang ya, setelah dikasih nasi bungkus malah marah-marah. Saya enggak mau nasi bungkus. Saya maunya yang mentahan saja, katanya. Ya, gitu yang kru Bante. Oh, Bante, orangnya kok gitu? Dikasih tetapi enggak mau terima kasih. Bukannya bersyukur malah minta lebih, ibaratkan. Saya mau mentahnya saja, biksu, gitu katanya. Yang marah bukan saya, tetapi yang samping saya, yang nganter saya. Itu orangnya dikasih apa namanya bantuan kok malah bilangnya begitu. Enggak apa-apa, namanya pikiran orang beda-beda, saya gitu kan. Nah, jadi penolong pun yang mau menolong, kalau kita tidak mau berterima kasih, akhirnya seperti itu, sebel. Dimanapun tempat, entah itu di lingkungan wihara, entah itu di lingkungan rumah, ataupun apa namanya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kantor, ya setidaknya kita sebagai umat Buddha yang baik, yang menjalankan, memang mempraktekkan yang namanya ajaran Buddha, ya kita harus memahami hal tersebut. Kita ketahui dari kita melalui tindakan perbuatan, melalui ucapan kita, melalui pikiran kita, ya kita harus kembangkan hal-hal yang baik, patut kita yang namanya berterima kasih kepada orang yang memang berjasa kepada kita. Mungkin guru-guru kita, mungkin orang tua kita, tadi yang Bante bilang, kita patut berterima kasih. Ya, karena hal yang sepele ini biasanya dihiraukan oleh orang lain. Ya kan? Dihiraukan, tidak dilihat ibaratkan. Padahal hal yang sepele, tapi Bante katakan tadi, hal yang sepele tapi disepelekan. Itu yang payah jadinya nanti, yang apa membuat ibaratkan moral ataupun budi seorang, budi pekerti seorang itu turun. Makanya kita sebagai umat Buddha harus belajar yang namanya budi pekerti. Budi pekerti ini sangat perlu. Makanya sekarang banyak sekolahan-sekolahan, itu malah bagus, sekolah-sekolahan yang apa mengajarkan tentang budi pekerti kepada anak, budi pekerti supaya kita menjadikan lebih baik, ya bisa memberikan suatu apa namanya timbal balik kepada orang. Nah, itu yang harus kita pelajari. Yang kita sebagai orang tua di sini banyak koko-koko dan cece-cece, ya kita ajarkan kepada anak kita, ya. Dan kepada adik-adik di sini juga sama, juga harus berterima kasih kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita, kita harus berterima kasih. Jangan sampai melupakan. Mungkin nanti kalau kita ibaratkan keluar dari sudah lulus dari sekolah, sudah lulus dari sekolah kita, kita melupakan guru kita, ya. Kita melupakan kalau kita sudah menikah, mungkin saja kita melupakan orang tua kita. Setelah kita menikah, tidak pernah berkunjung ke tempat orang tua, tidak pernah menjenguk orang tua. Ya, itu namanya kan sungguh terlalu. Lupa akan rasa katanyu katawedi. Terima kasih kita kepada orang yang berjasa kepada kita. Jangan kita sebagai umat Buddha, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Sebagai anak, ya kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagai murid, kita berbakti kepada guru. Begitu juga sebaliknya, orang tua ke anak juga harus memberikan suatu bantuan supaya anak itu bisa terdidik dengan baik, ataupun memberikan suatu pendidikan yang baik supaya anak itu memiliki suatu pengetahuan, memiliki suatu pengalaman. Karena di dalam suatu pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan formal saja, tetapi pendidikan yang namanya pengalaman itu juga penting bagi seorang anak. Itu tugas kita sebagai orang tua, ataupun tugas sebagai anak terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya. Ataupun juga kita sebagai murid, ya harus berbakti kepada guru. Tidak ada yang namanya mantan orang tua, mantan papa, mantan mama, tidak ada. Ataupun mantan kakek, mantan nenek, itu tidak ada. Mantan guru pun tidak ada, kan? Ada enggak pernah dengar mantan guru? Kalau di sini ada yang bilang, itu loh
guru SD saya dulu itu mantan guru saya SD. Kalau ada yang bilang gitu memang sungguh terlalu. Oh, itu loh mantan guru saya. Itu loh mantan apa namanya? Cece saya ataupun koko saya. Tidak ada yang namanya mantan. Cece, mantan papa, mantan mama kan. Mantan guru pun enggak ada harusnya. Karena kita mengingat budi, mengingat jasa. Ya. Itu yang kita diajarkan di dalam ajaran Buddha. Patut berterima kasih katanya kata Wedi. Bubakari katanya kata Wedi. Ya, itu harus kita ingat, harus kita catat dan harus kita praktekkan kita sebagai umat Buddha. Ya, selalu diingat dari melalui apa tadi pertama? Melalui tindakan perbuatan, melalui ucapan dan melalui pikiran supaya orang yang memberikan jasa atau memberikan pertolongan kepada kita ya bisa merasakan yang namanya sukacita ataupun kebahagiaan itu sendiri. Ya, jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga dengan yang bisa saya sampaikan memberikan suatu pengetahuan yang bisa memberikan suatu pengembangan bagi diri kita, bagi batin ataupun pikiran kita yang bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya. Terimalah salam budi dan dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Dhammaya. Namo Sanggaya. Namo Sanggaya. Ya, mungkin ada yang bertanya? Boleh? Mumpung masih ada waktu. Sebelum Bante turun makan. Atau sudah paham? Sudah paham semua? Eh? Sudah paham semua? Loh, ini tanda diem itu antara yang satu paham, yang kedua itu yang Bante bilang tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Antara diem itu kan, ada dua tanda, yaitu yang satu paham, yang satu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ataupun, wah Bante ini lama, ya lama, kapan siapnya? Sudah pegel semua pinggang saya Bante. Jadi gak ada yang bertanya ya? Gak ada? Ya, jadi cukup sekian ya. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Kusalacito atas dhamma desana pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Setelah kita melakukan jasa kebajikan, malah kita melimpahkan dengan pemanjatan Patik Danagata pada halaman 177. Andamayang Patik Danatia digatayoa karuamase punya sidani katasa Yana yani kata nime te sanca bagino untu satananta pemanaka ye piagunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye manja tawerino santati tanti lokasming te buma catu yonika pance kaca tuokara sangsaran tabawa bawe nyatang ye pati dan name anumo dan tu te sayang ye cimang napa cananti dewa te sani wedayung maya dinyana punyanang Anumodana hetuna sabe sata sadauntu awera suka jiwino kema padan capapuntu tesasasi jatang subah sadu.
Marilah kita tutup kebaktian dan dhamma desana pada minggu hari ini dengan bersama-sama memanjatkan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Namo Buddhaya.